Assalamualaikum semua. Bertemu sekali lagi dalam video Mekanika. Hari ini saya nak review kereta yang gorgeous ni, Mazda 3 2.0 Sedan. Okey, untuk Mazda 3 baru, dia memperkenalkan reka bentuk kodo generasi seterusnya. Maksudnya rekaan kodo tu telah evolve daripada reka bentuk kodo yang sebelum ini. Okey, macam boleh kita tengok dekat bahagian hadapan, apa yang paling menyelah ialah dia punya grill derailleur yang cukup besar ni dengan kemasan mesh berwarna hitam. Lepas tu dia punya logo ni seolah-olah macam terapung kan. Maksudnya macam dia kontraskan dengan warna hitam dan warna chrome. Lepas tu dekat sekeliling ni pun ada warna chrome dengan skirting bahagian hadapan yang membuatkan dia lebih jauh lebih sporty. Macam tu. Okey, untuk lampu pula dia menggunakan lampu LED, sepasang lampu LED yang nipis. Dengan macam anda boleh tengok, Mazda ni sebenarnya sangat dia beri perhatian kepada dia punya detailing. Okey, maksudnya kita tengok dia punya ni adalah dia punya bulatan ring dia, memang daripada jauh pun memang dia nampak sangat cantik dan sangat kemas. Apa yang menarik dengan Mazda 3 ni, dia tidak ada banyak garis shoulder line whatever semua. Sebab menurut reka bentuk bentuk Mazda, dia punya garis tepi ni hanya dilihat dia apabila ada cahaya dan bayang. Itu yang menunjukkan bahawa dia punya rekaan bentuk Mazda 3 ni memang sangat berseni lah. Kan? Tak adalah macam yang kereta-kereta lain sedan yang memang daripada jauh kita dah boleh nampak garis dia dengan jelas. Okey, untuk selain pada garis tepi tu, kita tengok dulu dari segi rimnya. Untuk yang model ini iaitu varian high, dia menggunakan rim bersaiz 16 inci. Bagi saya macam okey lah, walaupun saya rasa kalau 17 inci mungkin lagi nampak lagi sporty. Okey, lepas tu dari segi belah kirinya dia akan ada kemasan chrome pada bahagian atas ni. Lepas tu macam biasa warna hitam kat sini. Okey, lepas tu itu saja yang untuk belah kiri. Ada satu lagi, model high ni menggunakan sistem keyless entry. Maksudnya kalau nak buka, you just masukkan tangan dekat sini. Cukup senang, maksudnya poket kunci tak payah nak keluarkan, tutup. Okey, untuk bahagian belakang, apa yang paling menarik ialah dia punya rekaan lampu yang nipis macam ni dengan 4 unit lampu berbentuk bulat. Satu yang ni dan sini. Kan? Dan sini lampu LED ni memang kita tengok dia sangat detail dan sangat menarik. Lepas tu, satu lagi ialah untuk menampakkan model ni sporty, dia ada dual exhaust kat bawah. Kalau nak buka boot, ada button. Dan button untuk buka ni ialah dekat sini, dekat bawah logo ni. Macam tu. Buka dan kita boleh tutup dengan senang. Untuk ruang kabin, tak keterlaluan kalau saya kata ini antara kabin yang paling cantik dan paling elegan. Cuma Mazda menggunakan warna yang agak monoton, iaitu warna hitam saja. Tak ada warna dua tone sama ada hitam grey ke, tak ada, dia cuma hitam semua. Cuma ada dan dengan kemasan-kemasan krom dekat beberapa tempat, macam tu dekat apa-apa muka ni, dekat panel pintu sikit, itu saja. Lepas tu okey, kita tengok pula dekat meter. Meter dia gabungan meter digital dengan analog. Cuma saya rasa meter ni agak busy sikit sebab terlalu banyak maklumat dan terlalu banyak dia punya gauge. Maksudnya macam even dekat meter ni saya pun tak tahu kenapa dia letak ada dua meter minyak, satu yang digital, satu lagi yang analog. Okey, satu lagi dia punya reka bentuk ataupun sesuatu cockpit ni sangat driver oriented. Maksudnya semua menghadap ke pemandu. Contohnya macam even dia punya corong pendingin hawa ni yang memang rapat ke pemandu. Maksudnya macam kalau kita memandu terlalu lama, mungkin tangan kita pun dah jadi macam sejuk kan, sebab dia memang rapat kat sini. Okey, macam saya beritahu, dia rekaan dalaman ni mereka Mazda dia menggunakan konsep
less is more. Maksudnya dia tak banyak butang-butang kan. Semuanya dikawal menggunakan apa ni, Mazda Connect infotainment ni yang bersaiz 8.8 inci yang dikawal melalui dial yang dekat tengah ni. Tapi satu lagi yang perlu yang anda tahu ialah skrin ni bukan skrin sentuh. Maksudnya anda kena kawal sama ada untuk radio, navigation, semua kena melalui dial dekat tengah ni lah. Tapi tak susah nak nak kendalikan sebab benda ni agak basic dan user friendly sebenarnya. Okey, satu lagi perkara yang mesti saya kena beritahu ialah dia punya kemasan-kemasan button dia. Maksudnya butang-butang ni memang sangat kemas dan dia nampak mahal. Maksudnya kalau boleh kata secara keseluruhan kabin ni memang cantik dan nampak mahal. Satu lagi perkara yang saya suka tentang Mazda 3 Sedan ni ialah dia punya kualiti kamera unduk. Okay, maksudnya dia punya kualiti ataupun dia punya resolution gambar tu dah macam kamera yang ada pada Mercedes-Benz. Cuma masalahnya dia tak ada reverse sensor. Saya pun tak tahu kenapa Mazda tak pasang. Jadi kalau anda bawa, kalau anda mengundur kereta ni, kena berhati-hati supaya tak terlanggar. Sebab dia memang tak ada, dia tak akan keluarkan sebarang amaran bunyi yang sedar. Kalau anda terleka, langgar, itu je lah nasibnya. Okey, tadi kita dah tengok luar, tengok bahagian dalam apa yang best Mazda 3 ni. Sekarang kita cuba drive pula. Okey, macam mana yang kita tahu Mazda ni kalau dari segi drivability ataupun dia punya performance dia, dia panggil dia punya kualiti pengendalian dia sebagai Jimbaitai. Okey, apa Jimbaitai tu? Maksudnya Jimbaitai ni adalah bahasa Jepun yang bermaksud kuda dan penunggang tu menjadi satu. Menjadi satu. Maksudnya kita pandu kereta ni seolah-olah kita bersatu dengan kereta ni. Maksudnya dia akan mengikut kehendak kita dari segi macam mana kita nak manoeuvre, macam mana kita nak braking. Maksudnya dia membuatkan kita akan lebih selesa dan yakin semasa hendak menunggang ataupun memandu kereta ni lah, kereta Mazda ni. Okey, macam kita tahu kan, kualiti pengendalian Mazda memang boleh kata antara yang terbaik dalam segmen kereta Jepun. Dia punya kualiti tu, dia punya handling dia memang sangat sharp kan. Dan satu lagi yang antara sebab kenapa kereta ni sedap dipandu walaupun pada jarak yang jauh adalah sebab kereta ni didatangkan dengan ciri G-Vectoring Class. Maksudnya dia akan mengurangkan dia punya jumlah ataupun tahap olengan semasa kita nak ambil selekoh ataupun kita nak menukar haluan. Maksudnya G-Vectoring Plus ni boleh membuatkan kita rasa kurang penat dan satu lagi menstabilkan keadaan ataupun menstabilkan kereta. Jadi kita lebih yakinlah kalau nak memandu dalam kelajuan tinggi walaupun semasa nak ambil selekoh. Okey, untuk Mazda 3 Sedan, Bemas Motor menawarkan 3 varian iaitu Mazda 3 1.5 dan dua model dengan enjin 2.0 iaitu High dan High Plus. Okey, model yang kita pandu, yang saya pandu ni ialah model High, iaitu pada harga yang ditawarkan pada harga RM150,059 di atas jalan, tidak termasuk insurans. Kalau yang 1.5 tu ialah harga dia RM139 dan model High Plus ialah RM160,059. Boleh kata kalau nak ikutkan untuk apa ni, segmen sedan ataupun segmen C, sedan segmen C harga dia memang agak tinggi lah kalau nak bandingkan dengan apa ni, dia punya pesaing lain daripada Jepun. Sebab yang lain macam CV pun paling tinggi pun paling mahal, very paling mahal dia pun cuma dalam 130 lebih. Ini dah 150, dekat 20,000 beza. Tapi itulah macam saya cakap, apa ni, pembeli Mazda ni dia lain macam sikit. Maksud saya lain macam, dia beli kereta Mazda ni sebab dia suka Mazda. Bukan dia tak fikir sangat pasal second value ke whatever semua. Itu nombor dua. Maksudnya dia beli kereta Mazda kerana dia suka kereta Mazda. Itu beza dia dengan pembeli kereta-kereta jenama lain.
Okey, untuk dari segi performance kereta ni menggunakan enjin NA aspirasi biasa, bukan enjin turbo, bersaiz 2 liter, kuasa dia ialah 162 HP dengan torque 213 Nm torque. Macam mana dia punya feel? Rasa dia memang tak ada masalah, kuasa dia tak cukup dan tak ada isu kalau anda nak potong ke nak membecut, tak ada isu langsung. Dan enjin tu dipadankan dengan kotak gear 6 kelajuan automatic dengan manual mode. Maksudnya anda boleh kawal kedudukan gear sama ada dekat tombol gear sini ataupun menggunakan pedal shifter, tak ada masalah. Dan dia punya tu pun agak responsif, contohnya kalau kita cuba ni ya. Okey, ni kita turunkan gear tu. Dan dia punya tu sangat serta-merta, so memang sedap lah. Tapi saya rasa tak ramai pun nak guna pedal shifter ni kan. Kalau nak guna boleh guna, tak nak guna pun tak ada masalah pun, dia mesti boleh tawarkan pemandu yang baik. Okey, dari segi suspension pula, dia menggunakan topang MacPherson dekat depan, dekat belakang cuma torsion beam. Yeah, torsion beam je, tapi tak ada masalah pun. Macam saya cakap sebelum ni, torsion beam sekarang tak macam torsion beam dulu. Dia punya setting pun ok, tak ada masalah dari segi dia punya quality handling, memang ok, memang tak ada masalah pun, memang sedap je. Ok, saya rasa itu sahaja untuk review ringkas tentang Mazda 3 Sedan ni. Sebagai kesimpulannya, memang agak sukar untuk kita nak justifikasikan harga dengan apa yang ditawarkan untuk kereta ni. Tetapi bagi peminat Mazda, dia orang tak kisah pun. Okey, dia orang tak kisah sebab Mazda ni dia ada DNA ataupun kelebihan sendiri, iaitu dari segi reka bentuk, dari segi handling. Maksudnya macam kalau walaupun harga dia sedikit tinggi compared to jenama Jepun yang lain, tapi ini adalah Mazda. Dan satu lagi, kenapa satu lagi anda harus ingat bahawa Mazda sekarang berada dalam landasan untuk menjadikan modelnya lebih premium berbanding jenama Jepun yang lain. Sebab itulah anda boleh, korang boleh tengok dia punya design, dia punya penggunaan material tu jauh lebih premium berbanding dia punya counterparts. Okey, saya rasa setakat itu saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mekanika dan like FB kita orang. Sehingga bertemu lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye. Salam semua, bertemu sekali lagi dalam video Mekanika. Hari ini saya nak review kereta yang gorgeous ni, Mazda 3 Sedan 2.0. Pero